Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala muslim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulum fi darain, amin. Wa yakfanul mayitu bima lahu lubusuhu hayyan. Wa yakfanu, dan dikafankan al mayitu akan mayit, bima, dengan menggunakan sesuatu, dengan sesuatu, lahu lubusuhu hayyan, baginya memakainya pada waktu hidup. Jadi dengan pakaian yang dia pakai semasa hidup. Ya. Fa juzu, maka boleh. Jadi dikafanin mayit dengan sesuatu yang dia pakai di masa hidup. Artinya di masa hidup dia boleh pakai gitu. Dengan sesuatu baginya boleh memakainya di masa hidup. Ya. Dengan sesuatu lahu boleh baginya lusuhu memakainya ayan pada waktu hidup. Ya. Jadi pada waktu hidup dia boleh pakai. Nanti ketika meninggal dunia dia boleh menjadi kain kafannya. Jadi apa yang masa hidup boleh dipakai, udah meninggal boleh dipakai. Kalau enggak boleh ya enggak boleh. Gitu. Orang udah pakai gigi umpama, ya kalau emang enggak bisa dicopotin ya enggak apa-apa. Gigi palsu, ya masa hidup boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya kalau mau dicopotin ya boleh. Ya. Ini jangan sampai keras dicopotin, sakit gak? Sakit. Udah nempel umpama, nempel banget. Dicopotin, keras sampai pakai tangan, jangan. Karena masa hidup boleh gak dipakai? Boleh. Masa udah meninggal berarti boleh juga. Ini dia. Ya, dikafankan mayit dengan menggunakan sesuatu yang boleh baginya memakainya pada masa hidup. Faya juzu, maka boleh harirun, harir, nah ini boleh pakai harir, apa sutra. Wa muza'farun, dan muza'far, ya boleh juga pakai muza'far, ya kain yang, ya, yang sudah dicelup pakai muza'far, boleh lil mar'ati, bagi seorang perempuan. Wasabi, dan bagi seorang anak kecil juga boleh, tapi ma'al karahati, serta makruh. Kalau makruh mending jangan, ya. Wa mahalu tajhizi atirkatu, dan tempat menyiapkannya, tempat menyiapkannya mayitnya. Maksudnya apa? Tempat menyiapkannya, ongkos, ongkos menyiapkannya, gitu ya. Seperti upah mandiin, ya, harga air, harga kain kapan, ya, upah gali, umpah bawa, umpah bawa pakai umpah juga. Kebangetan banget kayaknya. At-tirkatu, itu harta warisan. Tirka. Jadi tirkanya diambil situ. Tapi kita kalau sebagai anak-anak, kalau kita punya duit, pelit amat kalau kita enggak ngasih. Iya. Kapan lagi orang tua? Ya. Illa zaujatan wa khadimaha fa'ala zaujigonin,
kecuali istri dan pembantunya, maka yang wajib berikan adalah atas suami yang kaya. Fa'ala zaujin ghaniin, maka atas suami yang kaya. Atas suami yang kaya, ya, suaminya kaya. Ya. Kalau suaminya enggak kaya, enggak. Atas suami yang kaya. Ongkosnya itu istri, pembantunya. Ya. Yang bantuin istri. Alaihi nafaqatuhuma, yang atasnya, ya, atasnya ada kewajiban nafkah keduanya. Ya. Suami kan wajib memberikan nafkah istri. Ya. Begitu pula kalau ada yang bantuin itu. Ya. Fa'in lam yakun lahu tirkatun. Maka jika tidak ada bagi yang mayit itu tirkatun, enggak ada warisan, fa'ala man alai nafaqatuhu, maka atas orang yang atasnya ada kewajiban nafkahnya, min qaribin wa sa'idin, baik daripada kerabat dan tuan. Ya. Ya. Emang dia ada kewajiban memberikan nafkah, dia yang wajib. Fa'ala baitil mali, kemudian atas baitil mal. Fa'ala mayasiril muslimina, kemudian atas orang-orang muslim yang mudah-mudah, maksudnya kaya-kaya. Kalau kaya kan sifatnya mudah gitu ya. Mau beli motor mudah gitu ya. Mau beli mobil mudah, orang kaya. Ya. Bahasanya makanya mayasiril muslimin. Wa yahrumu takfinu fi jildin in ujida wairuhu wa kazatinu wal hasisu wa ya'rumu, hukumnya aram at-takfinu, oleh mengkafankan fi jildin, pada kulit. Jadi kafannya pakai kulit, aram. Ini kakak ada yang lain aja ya. In ujida wairuhu, jika diperdapati akan lainnya, jika diperdapati yang lainnya, ada kain kafan, kenapa pakai kulit? Nah, haram. Wa kazatinu, dan seperti ini juga tanah, ya, haram. Wa asisu, dan rumput, ya, kecuali dah kagak ada. Fa in lam yujad saubun wajaba jildun, maka jika tidak diperdapati akan baju, ya, kain, maka wajib oleh kulit. Suma asisun, kemudian rumput. Sumatinun, kemudian tanah. Ya, kulit dulu, kulit, rumput, tanah. Ini sudah susah banget nih begini ya. Fima stazharahu syaikhuna, pada apa yang telah menjelaskan akan dia oleh guru kami. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani, dan haram hukumnya menulis sesuatu daripada Al-Qur'an. Wa asma'illahi ta'ala, dan nama-nama Allah ta'ala. Ini ada yang begini orang. Al-kafani, di atas kafan ditulis Allah. Supaya apa? Supaya jangan masuk neraka. Supaya apa? Supaya ya, malaikat enggak berani. Bukan itu. Enggak, bukan itu. Orang enggak masuk neraka adalah amal. Kenapa kok enggak boleh? Karena nanti itu akan terkena najis. Nanti ketika mayitnya gelembung, ya, semua mayit begitu nanti. Tapi ada yang mayit yang khususnya, yang Allah khususin, enggak apa-apa, ya, istimewa. Gelembung dia, lalu dia pecah. Ada keluar, ya, nanah di situ. Kena asma'ullah, itu enggak boleh. Haram, najis ini. Wala ba'sa bikitabatin, dan tidak kenapa bikitabatihi birriki, tidak kenapa dengan menulisnya dengan menggunakan rik, apa? Ludah. Ludah.
Kenapa? Li'annahu la yasmutu, karena bahwasanya dia enggak tetap. Pakai ludan tak aja hilang. Ya, jadi jangan tuh nulis-nulis. Ada yang ditulis di sininya, di jidatnya, Allah Muhammadur Rasulullah. Kayak film aja begitu. Jadi jangan ditulis di situ. Ya. Ya. Kalau ada yang nulis-nulis yang kasih. Apa dalilnya? Ya, apa? Udah mau meninggal masih dilagu-laguin aja. Ini kalau yang udah ya udah gitu ya. Yang udah ya udah. Li'annahu la yasbutu, karena bahwasannya itu tidak tetap, enggak ada keterangan. Ya. Ya. Jadi jangan ya, jangan macam-macam, jangan. Ya. Li'annahu la yasbutu, kan? Li'annahu la yasbutu, karena bahwasannya dia tidak tetap ludah, gitu. Bukan keterangan. Li'annahu la yasbutu, karena bahwasannya dia ludah enggak tetap. Ya. Enggak tetap. Jadi enggak apa-apa gitu. Tapi enggak usah. Ya. Walaupun enggak tetap juga enggak usah. Buat apa? Ya. Bukan itu. Kita anaknya biar soleh. Anaknya biar soleh. Ajiin loh. Ajiin enggak apa-apa. Ajiin. Bacaan Al-Quran, kirimin buat beliau. Bapak meninggal anak soleh, wah beruntung bapak. Beruntung bapak hanya anak, punya anak yang soleh. Dia melakukan aktivitas kesolehan apa saja, itu orang tuanya dapat kiriman. Anaknya ngaji sekarang, bapaknya senang loh, dikubur. Anaknya ngaji, anaknya ngajar, bapaknya senang dapat kiriman tuh. Ini putaran siapa nih? Dari anakmu, masya Allah. Makanya bahagialah orang yang punya anak soleh soleha, bahagia. Jadi kalau mau nolong orang tua, jadilah anak yang soleh. Itu. Ya, enggak cukup hanya duit banyak, anak yang soleh. Kalau anak yang soleh, insya Allah duitnya jadi soleh. Kalau anak yang soleh, semuanya jadi soleh ntar. Semuanya dapat. Waladun soleh, anak yang wa abta ibnu salahi bihormati satril janazati biharirin walam walau imraatan kama yahrumu tazyinu baitiha biharirin. Wa abta ibnu salah, dan telah memfatwakan oleh ibnu salah seorang ulama ahli hadis, ibnu salah yang suka saya cerita Utsman itu ya, ini dia beliau nih, ulama tiga zaman ya. Udah lama ngedapet ngaji, akhirnya apa, di akhir di generasi ketiga baru dapat langsung jadi ulama hadis, ulama besar. Nanti kalau saya cerita lagi kepanjangan ya, waktunya itu cerita dari guru saya, dokter ya. Wa afta ibnu salahi, dan memfatwakan oleh ibnu salah bi urmati satil janazati, dengan haram menutup jenazah bi aririn, dengan sutra. Walau imra'atan, sekalipun perempuan, kama yahrumu tazyinu baitiha bi aririn, sebagaimana haram menghiasi rumahnya dengan sutra.
Wa khalafahu jalalu mulkin yu, dan telah menyalahi akan dia oleh Imam Jalal al-Mulkini. Fajawwaza, maka membolehkan ia al-hariro akan sutra padanya, wa fil tifli ya, padanya tadi apa, menutup jenazah dengan sutra, dan pada anak kecil ya, padanya pada tadi ya, untuk jenazah dengan sutra ya, seorang perempuan ya. Jadi kalau beliau membolehkan menutup ya, membolehkan sutra pada perempuan ya. Wa fi tifli ya, fajak wazal harira fi'a ya, maka membolehkan ya, beliau Jalaluddin Al-Jalal al-Mulkini akan sutra pada ya, perempuan, jadi jenazahnya perempuan. Wa fi tifli, dan pada anak kecil. Wa ta'arahu jam'un, dan menguatkan akan dia oleh jama'ah ulama. Ma annal qiyasa al-awwalu, ya tapi ya, serta tapi bahwa qiyas itu yang pertama ya. Jadi yang kuat yang pertama apa? Haram. Wadafnihi fi hubratin tamna'u ba'da tamiyah. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.